Baris, baris, baris. Pinggir si tren. Yo, yo, yo. Udah. Bukan aku yang tanah dol, bro. Udah. Saya kasih kesempatan. Apa yang kalian kalau kayak gini paling cepat dan siang ini kita akan rilis hasil penangkapan dari Pemalang pada tanggal 23 April bahwa dari informasi tersebut pada BNN bahwa akan ada diduga dua orang dari arah Pekanbaru, jalur antara Jambi dan Pekanbaru akan membawa narkotika ya, ke suatu tempat awalnya itu. Dan informasi itu segera ditindaklanjuti oleh anggota BNN, kemudian tepatnya di daerah jalan lintas Jambi Pekanbaru kurang lebih pada pukul 15 orang kurang lebih ada pada pukul 10 ya telah diajak, kemudian dilakukan pemeriksaan atas dua orang yang berinisial AG dan AR. Didapatkan barang yang diduga adalah narkotika sejenis sabu, kemudian ditindaklanjuti dengan kontrol delivery ya. Dan barang itu ternyata dibawa masuk diterima oleh oknum, tapi diterimain dua oleh oknum dari sipir lapas Kuala Tungkal Tanjung Bar ya. Setelah itu dilakukan penangkapan dan kemudian ternyata barang itu akan disuplai ke dalam terhadap tiga narapidana. Barang ini awalnya adalah pemesanan dari tiga napi, yaitu atas nama AW. Ya. Kemudian AW ini yang kenal terhadap bandarnya yang ada di Pekanbaru, yaitu bandar yang di Pekanbaru adalah atas nama P. Kemudian dihubungi telepon oleh saudara si A. Si A ini menghubungi kepada P yang di Pekanbaru untuk memesan barang sesuai yang diminta. Dan transfer pun sudah dilakukan pembayaran melalui mobil banking. Jadi transfernya pun dilakukan di dalam. Cukup banyak awalnya, tapi karena kekurangan finansial, keuangan sehingga dikirim banyak. Ya. Ya, enggak. Ya.